Hebat, hebat. Adrenalin. Bukan adrenalin, King. Jangan. Kamu tahu kamu nak, kan? Mesti bertahan. Tak guna. Abang kena buat lebih baik daripada itu. Cepatlah. Budak tu dah hampir berjaya. Tengoklah dah pukul berapa. Dia dah separuh jalan. Kamu dah janji, ya? Kamu kata kamu boleh uruskannya, Brad. Jangan bimbang. Saya ada satu lagi muslihat selepas ni. Akhirnya. Tak ada, Brad. Tak ada lagak ngeri. Tak ada apa-apa. Kita dah selamat. Kik, kenapa awak pandang saya macam tu? Macam apa, Blue? Awak panggil saya apa? Blue. Dah tiba masanya untuk dapatkan pertolongan. Tak boleh lakukan lagak ngeri. Perlukan pertolongan untuk mengawal. Jangan bimbang. Sebab saya akan ajar awak mengikut Jarway. Pelajaran pertama. Nikmati alam semula jadi. Cubalah. Pelajaran yang kedua. Bila seseorang cuba buat kamu sedih atau gembira, kamu mesti bertenang dan berguling macam hotdog. Dan sekarang, pelajaran terakhir. Dan saya nak tekankan di sini. Awak mesti tahu bila masanya untuk bertenang. Tengok. Siapa lagi kalau bukan Encik Betowski? Kebetulan saya ada papan luncur yang baru ni. Awak tak nak cuba ke? Mungkin kemudian, Cik Kedi. Sekarang ni saya akan bertenang dan berguling macam hotdog. Hey, King. Nak berlumba tak? Marilah. Awak tahu awak nak, kan? Tak apalah. Terima kasih. Saya nak nikmati alam semula jadi. Hey, Dilwit. Kamu rasa kamu dah menang ke? Abang dah gagal, Brad. Seperti biasa. Abang masih lagi ada 3 minit. Apa yang boleh berlaku dalam masa 3 minit? Hai, Brad. Dari mana awak dapat kereta kebal yang hebat ni? Di mana pula saya letakkan kereta kebal saya yang hebat tadi? Tak boleh. Lemah. Teruskan, Kik. Kenapa kamu tak tengok dengan lebih dekat? Boleh tak kamu rasakan kuasanya? Abang dah rosakkan akselerator, jadi apa yang kamu perlu buat sekarang hanyalah lepaskan breknya.